Seorang sales di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi karena menyamar sebagai polisi pada Selasa siang. Pelaku mengaku nekat berpura-pura menjadi polisi karena ingin memikat hati seorang janda. Arifin, warga Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, langsung dibawa petugas provos ke kantor polisi setempat. Ia ditangkap karena kedapatan memakai seragam polisi lengkap dengan senjata api dan borgolnya. Namun setelah diperiksa, pelaku tidak dapat menunjukkan kartu tanda anggota Polri. Pelaku mengaku mendapatkan seragam dan peralatan polisi lainnya dari penjual online. Ia nekat berpura-pura menjadi polisi selama satu bulan terakhir untuk memikat hati seorang janda. Sebulan yang lalu, Pak. Sebulan yang lalu untuk apa itu? Gak ada, cuma pengen aja, Pak. Pengen apa? Ya, pengen dipandang sama kayak bapak-bapak kayak gini. Mm-hmm. Terus itu seragam kamu peroleh dari mana? Saya menjahit, Pak. Jahit sendiri? Iya. Dapat dari mana? Saya beli kain, Pak. Hah? Beli kain. Polisi sempat menghukum pelaku dengan cara menyebutkan Pancasila. Namun lucunya, polisi gadungan ini sama sekali tidak hafal Pancasila. Eh, lagi. Pancasila. Yang lengkap. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Keadilan sosial. Tidak apa-apa, teruskan. Apanya? Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Polisi gadungan ini selanjutnya diserahkan kepada petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Rumahnya janda, bukan dekati, sudah di rumahnya janda. Yang nangani kota waktu itu. Kota. Ini cukup merasakan ya, Nanda? Kenapa? Cukup merasakan, Nanda? Nah, ini masih didalami. Dalam, ya. Nah, sejauh mana dia ada korban di masyarakat, tidak. Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.